Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita kembali ngaji karya-karya Imam Agung Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Malam ini kita ngaji kitab Mishkatul Anwar. Setelah seminggu kemarin pray dulu ya, kita sekarang sudah punya energi lagi, insya Allah bisa memahami lebih baik ajaran-ajaran Imam Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar. Mari kita mulai ngaji kita dengan seperti biasa bacaan Al-Fatihah kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, istri-istrinya, sahabat-sahabat dan para tabi'in, tabi'in tabi'in, para al-a'immatil mustahidin, para awliya syuhada salihin, wa khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi Wali Songo Mbah Mutamakin, dan juga para kiai-kiai ulama kita pendiri semua Jamiah Islam di Indonesia, terutama Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan wabil khusus kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Khadratul Syekh Mbah Hashim Ash'ari, Kiai Wahid Hashim Gustur, Mbah Wahab, Mbah Bishri, Mbah Maksum, Kiai Ali Maksum, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Khalil Kasingan, Kiai Bishri Mustafa, dan juga mohon hadiah Al-Fatihah untuk ayah saya Kiai Abdullah Rifai, ibu saya Ibu Nyai Hajjah Salamah, Ibu Nyai Fatmah, dan juga kepada para saudara-saudara kita, guru-guru kita dan teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Dan hadiah Al-Fatihah kita bacakan untuk kesembuhan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit hari-hari ini, semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Mishkatul Anwar halaman 92. Bal aqulu fahima Musa alaihi salamu min al-amri bi khal'in 'alaini ittirahal kaunaini. Famtathala al-amra zahiran bi khal'in 'alaihi wa batinan bi tirahil alamaini wa hadha huwa al-i'tibar. Minggu yang lalu atau dua minggu yang lalu sebelum pray ngaji ya, kita membaca keterangan yang penting, yaitu bahwa peringatan dari Imam Ghazali. Jadi kalau tadi atau sebelumnya dikatakan bahwa Al-Quran itu mengandung banyak perlambang ya, dan di balik perlambang itu ada makna batin, ada makna zahir yang dilambangkan oleh perlambang-perlambang itu, oleh simbol-simbol itu. Kemudian di balik perlambang itu ada makna-makna batin ya. Kalau dikatakan seperti itu, bukan berarti bahwa makna zahirnya itu tidak penting. Nah, ini penegasan yang penting sekali, karena membaca kitab Mishkatul Anwar ini bisa membawa sebagian orang ya, kepada pemahaman bahwa yang penting itu yang hakiki ya. Yang majazi itu tidak penting ya.
Karena manusia ini ada jasadnya, ada rohnya. Yang penting ya hanya rohnya saja, jasadnya tidak penting. Kalau ada makna zahir, ada makna batin, yang penting hanya batinnya saja, zahirnya tidak penting. Akhirnya apa? Orang yang memahami seperti ini mengira bahwa yang zahir itu tidak perlu dipegangi, tidak perlu dipercayai. Dan kalau diterus-teruskan, orang seperti ini akan berpandangan bahwa agama itu enggak penting. Yang penting intinya agama itu ya. Syariat tidak penting, yang penting adalah hakikatnya. Nah, itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Meskipun dalam sejarah Islam ya, dan dalam perkembangan sejarah kemanusiaan, memang ada orang yang atau kelompok yang mengabaikan sama sekali yang zahir, yang syariat, yang dipercayai hanya murni yang hakikat. Nah, sebetulnya ya ini ajaran yang kira-kira ajaran yang diikuti oleh orang-orang yang murni kebatinan. Murni kebatinan, murni kerohanian, tidak ada aspek jasmaninya. Nah, kita tahu agama Islam itu tidak begitu. Agama Islam itu menyeimbangkan antara dua hal, antara yang zahir dan batin. Kenapa demikian? Karena kalau kita telaah ya, manusia ini, kita ini kan tidak hanya roh saja. Kita ini bukan malaikat. Kalau malaikat tuh murni roh ya. Murni roh ya. Nah, kalau kita itu tidak murni roh, ada dimensi roh dalam diri manusia, tetapi juga ada dimensi jasad atau jasmani. Dan kita pun juga hidup ini bukan di alam rohani. Kita hidup di alam jasmani, cuma jasmani kita itu terhubung dengan alam rohani. Tetapi jasmani itu tidak bisa dinafikan. Kecuali kalau kita sudah mati dan kita hidup di alam yang lain, itu lain soal. Selama manusia itu hidup di alam zahir, di alam jasmani, maka kita tidak boleh mengabaikan hukum-hukum jasmani. Karena jenengan bukan malaikat. Jenengan ini bukan pure spirit ya, bukan roh murni. Kita ini ada rohnya, ada jasadnya. Dan disitulah keunikan anak cucu Adam itu. Ada rohnya, ada jasadnya. Kita perlu makan, minum dan segala macam. Perlu punya istri, punya anak ya. Perlu hidup dalam masyarakat, perlu yang disebut gawe, ya. Perlu cari ilmu, perlu membangun peradaban. Itu semua kan kita lakukan sebagai bagian dari, kalau pakai bahasa orang Hindu ya, bagian dari dharma kita. Dharma kita kepada alam jasmani ini. Jadi itu nggak bisa dihindarkan. Selama manusia hidup di alam jasmani ini, kita punya dharma, punya kewajiban moral. Yaitu apa? Membangun dunia ini. Tetapi membangun dunia ini juga bukan segala-galanya. Ada alam rohani. Nah, ini kita akan baca ini. Bal aqulu. Jadi, kemarin dikasih warning, peringatan oleh Al-Ghazali. Kamu jangan sekali-kali memahami dari keterangan kitab Mishkatul Anwar ini bahwa kitab ini ngajak kepada kebatinan murni. Enggak. Ya, tidak. Sama sekali tidak itu ya. Bal aqulu. Sebaliknya mengatakan aku Al-Ghazali. Fahima. Memahami Musa, Nabi Musa alaihi salam, minal amri dari perintah Allah bihol inna alaini untuk mencopot dua sandal dalam Quran itu. Nabi Musa melihat api, mendekati api itu di Gunung Tursina ya. Kemudian ketika mendekati api itu, Nabi Musa mendengar suara tanpa bentuk ya. Suara itu memerintahkan Nabi Musa, ikhla'na alaika, copotlah dua sandal kami. Nah, ketika Nabi Musa diperintahkan mencopot dua sandal itu, pemahaman Nabi Musa adalah memahami itirahal kaunaini, membuang dua alam, ya, alam dunia dan alam akhirat. Artinya dibuang dua-duanya supaya hanya menghadap kepada satu tujuan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman pertama. Jadi yang difahami dari perintah mencopot dua sandal itu mencopot keterikatan dengan dua dunia. Kemudian famtathala, kemudian mengikuti Nabi Musa al-Amra, perintahnya Allah tadi itu zahiran, secara zahir. Secara zahir juga diikuti perintah Allah mencopot sandal itu. Dengan cara apa? Bihol ina alaihi.
dengan mencopot dua sandalnya Nabi Musa, tetapi tidak hanya mengikuti zahirnya saja, wa batinan dan batinnya, fitirohil alam ini, dengan mencopot, membuang dua alam itu, keterikatan kepada dua alam itu. Wahada, inilah cara memahami seperti ini, huwal i'tibaru yang disebut dengan i'tibar. Karena di Quran itu ada perintah fa'tabiru ya ulil absar. Beri'tibarlah. Apa itu makna i'tibar itu? Katanya i'tibar itu artinya adalah dari kata abaro ya'buru, melampaui. Ya. Jadi perintah untuk i'tibar, ya i'tibar itu kalau dalam bahasa pesantrennya itu apa ya, saya kok lupa maknanya itu, mikir-mikir atau ya i'tibar, ngam apa ya i'tibar itu ya apa, mikir apa, ngambil i'tibar, ngambil ibroh, ngambil pelajaran ya. Tetapi artinya i'tibar itu sebetulnya secara harfiah melampaui, seperti jenengan itu melampaui, ada sesuatu, ada batasnya, jenengan lampaui. Jadi go beyond itu kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, go beyond. Jenengan berjalan melampaui suatu batas ya. Itu namanya i'tibar. Jadi jenengan tidak hanya berhenti di satu batas tapi melampaui itu. Jenengan dikasih target sekian dilampaui, itu namanya i'tibar ya. Dari kata abara ya'buru uburan, artinya adalah melalui, melalui jembatan misalnya. Itu namanya i'tibar. Nah, inilah yang disebut dengan i'tibar itu ya begini. Jadi orang ketika diperintahkan melakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu itu tapi juga tidak hanya berhenti di sana. Selain dia melakukan, menaati, mengikuti perintah itu, mengikuti makna lahir dari perintah itu, orang itu juga menyeberangi makna lahirnya, melampaui makna lahirnya sampai kepada makna batinnya. Itulah namanya i'tibar itu. Inilah yang dilakukan Nabi Musa ya. Jadi i'tibar itu adalah ayil oburu, maksudnya adalah melampaui atau lewat minasyai, dari sesuatu, ila ghairi, kepada selain sesuatu itu. Wa minadzohir, dan dari makna zohir, ila sirri, kepada makna batin, makna yang tersembunyi ya. Wa farqun, dan beda, bainaman, antara orang yasma'u, yang mendengar orang ini, qawla rasulillahi, pangendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah hadis ya yang terkenal sekali. Inilah yang jadi pegangan orang-orang yang melarang untuk memelihara anjing ya. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun ya. Tidak masuk al malaikatu, malaikat, baitan, rumah, fihi, yang di dalam rumah itu kalbun, ada anjing, aw suratun, atau gambar ya. Meskipun pemahaman hadis ini difahami secara berbeda-beda oleh para ulama ya. Tetapi inilah hadis ini, ada hadis yang bunyinya adalah kamu, malaikat itu tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di situ ada anjingnya atau gambar ya, atau gambar ya. Nah, ini kan ada sabda dari Kanjeng Nabi ya, ada keterangan dari agama bahwa rumah yang ada anjing atau gambarnya itu tidak akan dimasuki oleh malaikat itu. Nah, ini maksudnya apa? Apakah yang dimaksud itu makna batinnya saja, atau makna batin dan lahirnya tok, atau makna lahir saja itu ya. Nah, beda antara orang yang mendengar sabda Rasul ini, fayaqtani, kemudian memelihara orang ini, al-kalba, anjing, fil baiti, dalam rumah, wa yaqul, dan berkata orang ini, laisa dhahir muradan, tidak ada makna yang lahir ini muradan, dikehendaki oleh Kanjeng Nabi. Saya enggak percaya makna lahirnya, yang saya percaya adalah makna batinnya saja. Jadi orang ini, jadi ada orang yang memahami dari hadis ini adalah itu. Jadi yang dimaksud itu bukan anjing secara lahiriah, tapi batinnya. Jadi yang tidak dilarang itu adalah memelihara anjing dalam pengertian nafsu kemarahan.
balil muradu, sebaliknya yang dikehendaki dari hadis ini adalah tahliyatu baitil qalbi, mengosongkan rumah berupa hati manusia ini, hati kita, ankal bil ghadabi, dari anjing yang diserupakan atau dari rasa marah yang diserupakan dengan anjing itu. Ya, jadi minkal bil ghadabi, dari rasa marah yang diserupakan dengan anjing. Jadi ini termasuk susunan idhofah, jadi apa ya, kalimat kata majmu' ya, idhofah, tetapi ini idhofah yang kategorinya adalah idhofatul musyabbah ilal musyabbahi bihi ya. Li'annahu, karena sesungguhnya apa itu kalbul ghadab ini ya, itu yamna'u, bisa mencegah kalbul ghadab al-ma'rifata, pengetahuan ma'rifah allati hiya min anwaril malaikati, yang pengetahuan ini merupakan bagian dari nur-nurnya, cahaya-cahayanya malaikat ya. Idzil ghadabu, karena sesungguhnya, karena marah itu adalah ghaulul aqli, adalah apa itu, adalah ghaul itu sebetulnya apa maknanya, gendruwo. Dalam bahasa Arab ghaul itu gendruwo ya. Tapi juga bisa maknanya itu sesuatu yang apa ya, menutupi sesuatu yang lain ya. Jadi ghaulul aqli, karena apa? Karena marah itu adalah ghaulul aqli, gendruwonya akal. Artinya begitu kita marah itu kayak kita ketakutan melihat hantu gitu, langsung kita kehilangan akal udah ya, karena ada hantu di situ ya. Jadi artinya menutupi itu, marah itu menutupi akal sehat. Marah itu serupa atau disamakan dengan nafsu marah itu seperti anjing. Jadi hadis tadi itu maknanya kamu jangan memelihara rasa marah dalam rumah kamu, yaitu hati itu seperti rumah kamu. Itu maksudnya hadis ini ya. Ini kalau orang yang memahami murni secara kebatinan begitu ya. Jadi beda antara orang ini wa bainaman, dan antara orang yamtathilu, yang mengikuti orang ini al-amra, perintah, fi dzahir, di dalam zahirnya ya. Tsumma yaqulu, kemudian berkata orang ini, al-kalbu laisa kalban li suratihi. Jadi orang pertama tadi murni mengikuti makna batinnya saja. Yang kedua adalah orang ini mengikuti makna zahir juga ya. Jadi dia pertama-tama memahami hadis ini secara lahiriah ya. Tetapi kemudian setelah dia memaknai secara lahiriah ya, memaknai secara harfiah, diikuti dengan makna batinnya. Kemudian dia berkata, al-kalbu, anjing, laisa kalban, tidak ada anjing ini, kalban menjadi anjing, li suratihi, karena bentuk lahirnya anjing itu saja. Jadi yang dimaksud hadis ini tidak boleh memelihara anjing di rumah ya, itu tidak sekedar ya, memang lahirnya anjing itu dilarang atau tidak boleh dipelihara di rumah ya. Tapi tidak sekedar hanya makna lahir anjing itu saja, anjing sebagai binatang dengan bentuk fisiknya seperti itu, tetapi juga bali maknahu, juga karena maknanya anjing. Jadi kita juga jangan hanya berhenti kepada atau pada makna lahirnya saja, anjing zahir itu, tapi juga makna batinnya. Anjing itu disebut anjing bukan karena bentuknya anjing, tetapi juga karena ada sesuatu di balik anjing itu, yaitu apa? Wahua, makna ini adalah as-sabu'iyyatu, yaitu kekeliaran. Jadi sabu' itu adalah binatang buas, kebuasan ya, kebuasan. Wadarawatu, dan agresi, menyerang itu, menyerang orang, agresi itu ya. Jadi yang dilarang itu ya, selain melarang makna lahiriahnya memelihara anjing secara lahiriah, juga yang lebih penting lagi ya adalah juga makna batinnya, yaitu dilarang merawat sikap buas
sikap agresif dalam diri kita. Jadi yang kita ikuti dari hadis ini bukan hanya makna batin tok, tapi juga makna lahir. Tidak makna zahir tok, tapi juga makna batin, dua-duanya. Fa'idha kana, maka jika ada hifdzul baiti memelihara atau menjaga rumah, alladzi huwa maqarru syakhsi, yang rumah fisik ini ya, rumah tempat kita tinggal, alladzi huwa maqarru syakhsi, yang rumah itu merupakan tempat tinggal seseorang, wal badani, dan badan kita ini kan tinggal di rumah, wajiban itu adalah merupakan kewajiban ya, dijaga an suratil kalbi, dari anjing dalam bentuk lahiriahnya itu. Jadi kalau memelihara anjing secara lahiriah saja dilarang, maka fabi'an yajiba, maka sesungguhnya kewajiban ya, hifdzu baitil qalbi, maka kewajiban memelihara rumah berupa hati kita ini, dan hati itu adalah wahuwa al-maqarrul jauhari, dan hati itu adalah rumahnya jauhar, rumahnya substansi kita sebagai manusia ini, al-haqiqi yang hakiki, al-khasi yang khusus ya. Hati itu rumah kita ya. Jadi kalau memelihara rumah zahir dari anjing saja itu diwajibkan, apalagi menjaga rumah berupa hati kita ya, an syarril kalbiyati, dari kejahatan, dari keburukan berupa sifat keanjingan ya, maka aula, lebih utama kewajiban memelihara hati kita dari sikap seperti itu, lebih utama itu ya. Fa'ana, maka aku Al-Ghazali ajma'u, menggabungkan aku baina zahiri, di antara makna zahir wasiri, dan makna batin jami'an, dua-duanya. Ini keterangan ini kan kayak disclaimer ya dari Al-Ghazali, karena Al-Ghazali khawatir kitab Mishkat ini dianggap anjuran atau undangan untuk menjadi orang kebatinan murni. Dan juga Al-Ghazali lebih khawatir lagi beliau dianggap sebagai penganjur kebatinan oleh para ulama-ulama yang lain, bisa dianggap sesat beliau ya. Wong sudah diberi warning begini saja Al-Ghazali masih diserang ya. Diserang. Imam Ghazali itu terutama oleh orang-orang yang pemahamannya murni zohir itu ya, orang zohiri lah ya, orang yang lahiri itu ya, lahiriyah ya. Itu kan enggak suka Al-Ghazali itu. Ya karena kecenderungan beliau kan tidak hanya berhenti pada makna zahir, tapi juga ingin memahami sesuatu melampaui makna zahir. Tadi itu i'tibar itu. I'tibar, go beyond ya. Jadi melampaui makna zahir, kemudian juga memahami makna batinnya juga. Jadi saya ini tidak mengikuti kebatilan murni ya, seperti orang-orang Ismailiyah ya. Syiah Ismailiyah itu kan kebatilan murni ya. Saya enggak begitu ya. Nah, sikap seperti ini fahadha, maka pemahaman seperti ini huwal kamilu, adalah pemahaman yang sempurna ya. Jadi jenengan tidak lupa kejasadan dan kebadanan kita, tapi kita juga tidak lupa kepada kerohanian kita. Jadi kalau mau sempurna, jenengan itu ya jadi manusia. Jadi kalau jenengan kepengen sempurna itu ya jadi manusia. Apa sempurnanya manusia itu? Ya sampean sadar sampean punya jasad, tetapi juga sadar sampean punya roh. Kalau roh tok atau jasad tok, itu enggak sempurna. Jangan dikira kalau jenengan itu terus kepengen jadi malaikat itu sempurna. Enggak ya. Wong jenengan ini tinggalnya di dunia kok ya. Jenengan di dunia ini ya enggak bisa kalau jadi malaikat. Malaikat bukan di dunia ini tinggalnya atau tempatnya. Itulah sebabnya kenapa Nabi Adam itu di Quran kan dipuji. Bahkan malaikat disuruh sujud ya. Disuruh sujud. Kenapa? Karena Nabi Adam manusia ini, itu Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada manusia.
Kenapa? Karena manusia itu punya sesuatu yang malaikat tidak punya, yaitu apa? Yaitu ada dua hal dalam diri manusia, ada roh, ada jasad, ada roh, itu ya. Jadi itulah. Jadi kalau jenengan kepengen sempurna, jadilah manusia. Jadilah manusia. Jadi manusia itu apa? Yaitu tidak lupa jasad kita, tapi juga tidak lupa rohani kita. Wahuwa, dan inilah al-ma'ni yang dikehendaki, dimaksudkan biqaulihim, dengan ucapannya para ulama-ulama sufi ya, para al-arifun, orang-orang yang mencapai ma'rifat. Mereka mengatakan al-kamilu man la yudfi'u nuru ma'rifatihi nuru wara'ihi. Al-kamilu, orang yang sempurna, ini adalah semacam apa ya, kalimat mutiara ya, yang dikatakan oleh para orang-orang yang sudah sampai kepada maqam hakikat ya. Al-kamilu, yang orang yang sempurna adalah man orang la yudfi'u, yang tidak memadamkan nuru ma'rifatihi, cahaya pengetahuannya orang ini, nuru wara'ihi, cahaya sikap waroknya orang itu. Warok itu artinya adalah sikap menjauhi hal-hal yang haram atau yang syubhat ya. Jadi orang yang sempurna itu orang yang ilmunya itu tidak memadamkan tindakannya. Nah, ini penting banget ini ya. Karena begini, mungkin sebagian ada teman-teman yang pernah mengalami ini ya. Jadi kadang-kadang orang itu kalau sudah tenggelam di dalam nikmatnya pengetahuan, nikmatnya ilmu itu dia punya pikiran atau punya anggapan bahwa aksi, tindakan itu nggak penting. Yang penting itu pengetahuan. Nah itu kalau ditarik sampai terlalu jauh itu berbahaya itu. Karena memang ilmu itu nikmat. Ilmu itu pengetahuan nih, okay? Apalagi kalau orang yang memang dasarnya itu memang ya suka ilmu, suka pengetahuan, ya, suka konsep, suka ide, suka teori dan segala macam, suka baca buku ya. Itu kalau sudah tenggelam dalam buku itu bisa lupa yang lain-lain ya. Lupa kewajiban-kewajiban jasmani ya. Ya, terutama kewajiban yang paling dasar yaitu memenuhi ajaran-ajaran perintah agama, ibadah ya, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Tapi juga kewajiban jasmani berupa kewajiban kita kepada tetangga, kepada teman-teman, kepada manusia yang lain, kepada kemanusiaan ya. Kita nggak merasa penting lagi untuk membantu orang. Karena apa? Karena dia menikmati pengetahuan. Nah, kalau ada orang kok tenggelam dalam ilmu melupakan dunia, itu namanya orang yang cahaya ilmunya memadamkan nafsu dia, semangat dia untuk bertindak, untuk beraksi itu. Nah, orang seperti ini nggak sempurna. Orang yang sempurna itu orang yang bisa menggabungkan dua-duanya. Nah, tetapi ini nggak mudah. Tidak mudah, saya sendiri nggak bisa. Saya ini juga kategorinya orang yang suka pengetahuan. Kadang-kadang kalau sudah suka ilmu itu, males kita itu apa ya, ngerjakan hal-hal yang sifatnya itu apa ya, pekerjaan-pekerjaan fisik gitu. Karena kita ingin menikmati ilmu murni itu. Dan umumnya orang begitu. Umumnya itu orang kalau sudah punya kecenderungan ilmu itu, semangat dia untuk beraksi itu kurang. Sebaliknya kalau orang itu semangatnya itu dalam hal tindakan, dalam aksi, dalam operasi, dalam eksekusi, dalam tindakan, itu nanti kesenangan atau passion dia atau semangat dia untuk ilmu itu juga rendah itu. Dan itu manusiawi itu, ya, manusiawi. Makanya jadi orang sempurna itu susah. Enggak semua orang. Kalau ada orang kok bisa dua-duanya, itu dahsyat itu. Saya sendiri enggak bisa ya. Orang punya kelemahan. Saya mengakui
ya kelemahan saya itu dalam bidang aksi, dalam bidang eksekusi. Kekuatan saya dalam bidang ilmu, ya pengetahuan. Saya suka baca buku, saya suka ngaji. Ya sudah, kita akui kekurangan kita, ya. Tapi ya walaupun kita misalnya tidak punya semangat atau kecenderungan untuk aksi, ya tapi kita nggak boleh melupakan sama sekali tindakan, ya. Bagaimanapun manusia itu kan hidup di dunia. Kalau jenengan hidup di dunia, ya sampean harus mengikuti hukum dunia ini, ya. Begitu juga sebaliknya, orang yang semangatnya itu di dalam aksi, dalam eksekusi, dalam tindakan. Wah, nggak penting itu teori, ilmu, nggak penting, langsung kerjakan saja. Nah, orang semacam ini memang ya punya kekurangan. Kekurangannya apa? Nggak punya visi. Kalau dia disuruh bertindak, pinter. Begitu disuruh bikin konsep, nggak bisa dia. Ya, manusia itu umumnya begitu, ya. Kalau kuat di satu bidang, lemah di bidang yang lain. Ya. Begitu juga nanti kalau kuat di bidang yang lain, lemah di bidang yang ini. Ya. Karena itu dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan kooperasi, ya. Kolaborasi. Itulah pentingnya teamwork, ya. Kerja tim itu pentingnya di situ. Karena ya itu. Kekurangan kita akan ditutup, akan ditambeli, atau akan disempurnakan oleh kekuatannya orang lain. Kelemahan orang lain kita sempurnakan dengan kekuatan kita. Jadi saling menutup lubang itu. Itu namanya kerja kolaborasi, ya. Jadi kita bisa sempurna itu secara kolektif, secara bareng-bareng. Nah, ada juga orang itu yang bisa sempurnanya sendirian, dalam pengertian dia bisa menggabungkan dua hal ini, tapi itu jarang. Jarang. Ya, tapi intinya ajaran yang kita terima dari Al-Ghazali malam ini adalah kita usahakan kita ini seimbang lah, ya. Meskipun seimbang penuh itu susah, ya. Susah. Susah. Ini tidak seperti yang dikira banyak orang, ya. Seolah-olah menjadi moderat itu, moderat itu kan seimbang, kan? Tawazun, iktidal, dan segala macam. Orang kan sekarang bicara soal moderasi beragama, moderasi beragama. Menjadi seimbang itu tidak mudah. Diomongkan mudah, moderat, moderat, moderat. Tapi menjadi seimbang itu tidak mudah. Karena seimbang itu, ya tadi itu, jenengan itu bisa menyeimbangkan antara dua hal. Umumnya manusia itu secara tabiat, secara naturnya, wataknya, itu kalau sudah punya kekuatan di satu hal, itu punya kelemahan di bidang yang lain. Jadi orang itu seperti difirmakan oleh Allah dalam Al-Quran itu, ya. Itu kan dalam surat Iqra, surat Al-Alaq, ya. Kalla innal insana layatuhu. Kalla innal insana layatuhu. Sesungguhnya manusia itu layatuhu. Cenderung untuk berat sebelah. Ya toho dari kata tuhyan itu artinya adalah sesuatu seperti timbangan itu tidak seimbang. Dia jomplang ke kanan atau jomplang ke kiri. Itulah manusia. Kala innal insana layatoho. Setuhuni menuso itu, ya, cenderung layatoho. Cenderung untuk tuhyan. Untuk lopsided. Miring ke kanan atau miring ke kiri. Dan itu kecenderungan alamiah manusia. Karena itu menjadi seimbang itu tidak mudah. Yang mudah itu cenderung ke kanan atau ke kiri. Karena itulah manusia, ya. Yang mudah itu menjadi cenderung ke kanan atau menjadi cenderung ke kiri. Kalau seimbang itu susah. Menjadi muslim moderat susah. Susah banget. Susah banget, ya. Orang-orang yang bahkan mengaku muslim moderat pun itu enggak moderat juga kadang-kadang. Sering enggak moderat, ya. Ini kritik pada kita juga, ya. Itu kan hanya ucapan saja. Dalam tindakan sering enggak moderat, ya. Karena kita kalau sudah cenderung ke kanan, kanan, ke kiri gitu. Makanya apa, ya, menjadi al-insanul kamil, manusia sempurna. Itu konsepnya Abdul Karim Al-Jili, ya, wali besar dari abad 15, zamannya Wali Songo, ya.
itu al-insanul kamil, menjadi manusia sempurna. Enggak mudah itu, berat banget ya. Berat banget itu. Walidzalika, karena itulah nara melihat kita al-kamila, orang yang sempurna, la tasmahu, tidak membiarkan nafsuhu, dirinya al-kamil itu, bitarki haddin, untuk meninggalkan had, batasan min hududi syar'i, dari batasan-batasannya agama. Syariat itu penting ya. Ma'akamalil basirati, bersama seraya dengan sempurnanya mata batinnya. Jadi dia mengikuti ajaran agama secara harafiah, tapi juga tidak berhenti di sana. Dia punya basirah, punya ketajaman batin untuk memahami makna batinnya juga. Dia sholat ya, wudhu, sholat, puasa, seluruh ibadah diikuti. Bukan kalau menjadi orang yang kamil itu artinya sholat nggak penting. Karena apa ya? Karena yang penting itu intinya sholat, esensinya sholat, nggak begitu. Itu bukan ajaran kitab Mishkatul Anwar ya. Ajaran Mishkatul Anwar adalah jenengan sholat, tetapi jenengan juga memahami makna di balik sholat. Jadi punya basirah itu ya. Wahadihi, dan ini adalah maghlatotun, adalah maghlatoh. Maghlatoh itu dalam bahasa Inggris disebut dengan falasi. Falasi itu sesat pikir ya. Jadi pikiran, gagasan yang keliru itu maghlatoh, yang kepleset ya. Ya kau yang terjatuh minha, dari maghlatoh ini, ba'adus salikina, sebagian orang yang suluk, yang berjalan menuju Allah, ilal ibahati ya, kepada ibaha, kepada tindakan permisif ya. Jadi sebagian orang yang masuk ke suluk ya, ke jalan kebatinan, kerohanian, itu kadang-kadang sebagian dari mereka terjatuh kepada ibaha, kecenderungan untuk membolehkan apa saja. Karena yang penting bukan perintah agama lahiriahnya, tetapi adalah esensinya. Ini yang di dalam sejarah tasawuf dalam Islam, dalam kesarjanaan barat ya, disebut dengan antinomian sufism, sufisme yang antinomi. Antinomi itu dari kata anti artinya ya melawan ya, nomi dari kata nomos artinya hukum atau aturan atau tatanan ya. Jadi antinomian artinya orang yang melawan tatanan, melawan hukum lahiriah ini loh, melawan aturan-aturan jasmani. Diperintahkan untuk pakai helm, oh, saya nggak mau pakai helm. Yang penting kan intinya apa? Selamat, ya nggak kecelakaan. Bukan begitu. Itu namanya kebatinan murni itu. Selama jenengan itu hidup di dunia, nggak bisa melepaskan diri dari aturan-aturan zahir. Nah, sebagian orang yang suluk atau mengikuti jalan rohani itu terjatuh kepada ini, kecenderungan antinomian, antinomi, antinomos, antitatanan. Menjadi orang yang anarki tulen atau anarki total. Enggak penting itu semua tatanan itu, karena yang penting adalah tatanan batin itu. Ya ini enggak bisa ini. Ini enggak bisa ya. Ini enggak bisa. Wa tayyibizatil ahkami, dan melipat ya, ngelempit seperti baju itu dilipat ya. Wa tayyibizatil ahkami, dan melipat karpet berupa hukum-hukum syara, hukum-hukum agama, zahiran secara zahir. Ya. Jadi sebagian orang ini menganggap hukum syariat nggak penting. Ya. Yang penting adalah esensinya. Hatta innahu, sehingga sesungguhnya orang ini, rubbama taraka, ba'du salikin ini, rubbama taraka, kadang-kadang meninggalkan ba'du ahadum, sebagian dari salikin, as-salata sholat. Karena yang penting apa? Ya, esensinya sholat. Sholat gak penting itu. Ini sebagian dari mereka berpandangan begitu. Waza'ama, dan mengira ba'du salikin annau, sesungguhnya ba'du salikin da'iman, selamanya fis sholati, di dalam sholat, bisiri, dengan batinnya ba'du salikin. Saya sholat dengan hati, dengan batin saya. Jadi yang disebut dengan sholat da'im gitu ya. Ya di Jawa itu juga ada gerakan seperti ini kan, gerakan kebatinan murni. Nah, kalau ajaran Al-Ghazali tidak begitu ya. Jadi ya kebatinan itu penting ya. Kebatinan itu karena itu intinya agama, tetapi kezohiran juga penting. Jadi
yang zahir penting, yang batin juga lebih penting lagi ya. Karena ya itu kembali kepada hakikat manusia. Jadi kalau kita letakkan dalam kerangka berpikir kahanan atau ontologi ya, kahanan itu maksudnya kenyataan hidup ini, kenyataan makhluk-makhluk semua ini. Kita ini kan secara kahanan, secara ontologi ya, kita itu ya tadi itu, unsur kita itu dua. Itu secara ontologi, kita punya badan, punya roh ya. Nah kalau jenengan menyadari ini, sampean akan paham. Jenengan tidak bisa mengabaikan badan, tapi juga nggak bisa mengabaikan roh ya. Dua-duanya penting. Meskipun esensinya yang paling penting itu memang rohani ya. Ya. Badan itu sarana, tapi sarana nggak bisa ditinggalkan. Ya. Nggak bisa ditinggalkan. Selama jenengan ini masih menjadi manusia, belum menjadi malaikat, syariat penting. Ya. Walaysa dan tidak ada hadza, pemahaman seperti ini, siwa maghlatatil hamqa, tidak lain adalah sesat pikir atau kekeliruan orang-orang yang bebal. Al-hamqa itu orang yang bodoh banget ya, orang bebal. Minal ibahiyati, berupa ibahiyah, yaitu sikap tadi itu membolehkan segala hal ya, permisif ya. Alladzina ta'khudhu, yang mengenai hum kepada al-hamqa tadi itu ya, turrahatun yaitu turrahat itu kalau bahasa sekarang itu ya apa ya, ucapan sampah itu, turrahatun itu garbage ya, bullshit kira-kira gitu ya. Ucapan sampah, ucapan yang enggak ada maknanya ya. Jadi sebagian ini bagian dari turrahat, dari ucapan-ucapan tak bermaknanya orang-orang yang bebal itu ya. Jadi zaman Al-Ghazali itu juga sudah ada orang-orang kebatinan murni, itu sudah ada ya. Ya sebagian ini diwakili oleh orang-orang yang disebut dengan orang-orang Ismailiyah ya. Karena itu Al-Ghazali dulu pernah menulis risalah ya, menulis kitab ya, sebagai polemik atau kritik terhadap orang-orang Syiah Ismailiyah ya, yaitu judulnya adalah kitabnya Fadha'ihul Batiniyah ya, atau Ar-Risalah Al-Mustadhiriyah, atau judul yang lain adalah tadi itu Fadha'ihul Batiniyah. Itu adalah kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali sebagai kritik terhadap orang-orang kebatinan murni, yaitu orang-orang Syiah Ismailiyah ya. Kaqouli ba'dhim, seperti ucapan sebagian dari orang-orang bodoh tadi itu, innallaha ghaniyun an amalina, sesungguhnya Allah itu ghaniyun, tidak butuh an amalina, dari amal kita. Ya Allah kan ngapain kita sholat? Wong Allah kan nggak butuh sholat, nggak butuh sholat kita itu. Wa qawli ba'dhim, dan ucapan sebagian dari orang-orang ini, orang bodoh ini, innal batina mashhunun bil khaba'ithi laisa yumkinu tazkiyatuhu. Innal batina, sesungguhnya batin manusia ini ya, mashhunun itu penuh, dipenuhi bil khaba'ithi dengan hal-hal yang buruk, dengan sifat-sifat kejahatan. Laisa yumkinu, tidak mungkin ya, tazkiyatu, membersihkan batinnya manusia. Ngapain kita melakukan suluk ya, tazkiyatun nafas ya, mujahadah, riyadhah, membersihkan ke batin kita. Enggak mungkin, manusia itu pada dasarnya ya memang kotor. Manusia itu ya kotor, politik itu ya kotor, nggak mungkin dibersihkan. Kira-kira kayak gitulah padanannya ya. Udahlah, nggak ada gunanya itu. Ya, sampean mau membersihkan hati, apalah itu training-training apa untuk melakukan pembersihan jiwa itu bullshit, nggak ada maknanya apa-apa. Ah, ini ucapan ini juga dikatakan oleh sebagian orang itu ya, orang-orang yang bodoh tadi itu. Walamat ma'a, dan tidak ada harapan, fisti'salil ghadabi, dari mencerabut secara total al-ghadab,
yaitu sifat marah wa syahwati dan syahwat. Lidhanhi, karena perkiraan orang yang mengatakan ini, anda sesungguhnya manusia atau ya orang makmurun atau orang ini, orang yang bodoh ini makmurun diperintahkan bistiqsalihima untuk mencabut total ghadab dan syahwat. Dikira yang diperintahkan oleh agama itu kita menghilangkan sama sekali sikap marah dan sikap dan syahwat dan kesenangan. Seolah-olah manusia itu tidak boleh marah dan tidak boleh menyukai sesuatu. Itu anggapan keliru itu, ya. Dalam kitab Ihya, ya, ini penting kita ngaji Ihya itu di sini. Dalam kitab Ihya dikatakan, ghadab, marah itu penting. Itu sifat yang diperlukan oleh manusia. Karena kalau jenengan tidak punya sikap marah sama sekali, itu sama dengan jenengan hidup tanpa ada api. Enggak ada semangat. Udah, kalau enggak ada marah itu enggak ada semangat untuk mempertahankan hak milik kita. Kalau kita diserang orang lain, kalau ada penjajah kita enggak semangat untuk melawan, kalau ada ketidakadilan kita diam saja. Oh, hidup jadi enggak karu-karuan. Kehidupan akan kacau balau kalau di dalam diri manusia tidak ada ghadab. Tidak ada mesin, tidak ada bensin atau bahan bakar yang mendorong manusia untuk beraksi, bertindak. Kalau ada ketidakadilan dilawan. Melawan ketidakadilan itu syaratnya ada ghadab, ada marah. Cuma ini kan marah yang diarahkan secara positif ya untuk sesuatu yang baik. Yang dilarang itu bukan marah sama sekali. Marah yang tidak tepat sasaran. Lah orang kalau nggak ada marah, nggak ada sikap ghadab, manusia nggak akan terdorong untuk melakukan sesuatu, nggak terdorong untuk berprestasi. Itu para atlet itu main olimpiade itu, mereka semangat untuk meraih prestasi, mengalahkan kompetitornya, itu karena ada ghadab dalam dirinya, ada ghadabiyah, ada nafsul ghadabiyah, ada nafsu yang berupa ini, kemarahan itu. Cuma di dalam olahraga, dalam sport olahraga itu adalah kan tempat mengeluarkan nafsu ghadab ini, tapi secara benar kan. Wahadi, dan ini semua adalah hamakotun, ini adalah kebodohan-kebodohan, ini adalah pandangan-pandangan yang keliru ya. Wa amma ma dzakarnahu, adapun keterangan yang sudah kami sebut tadi di depan itu, fahuwa, maka keterangan itu adalah kabwatu jawadin wa haffatu salikin hasadahu syaitanu. Fahuwa, maka keterangan yang tadi saya sebutkan itu adalah kabwatu jawadin, itu adalah kabwatu jawadin adalah pengendalian kuda ya. Jawat itu kuda yang dikendalikan ya. Jadi kita itu kan harus mengendalikan. Jadi kayak nafsu itu kayak kuda yang harus dikendalikan. Tapi ya kadang-kadang kuda dikendalikan ya gagal juga. Wa hafwatu salikin, dan kekeliruannya orang yang suluk. Kadang-kadang ya berot juga, lepas juga kuda itu ya. Hasadahu syaitanu, yang menghasuti, yang mengiri ya, hu kepada ma dzakarnahu asyaitanu syaitan. Era syaitan itu kekuatan jahat dalam diri manusia itu iri jika manusia itu bisa tadi itu menyeimbangkan itu. Jadi karena kalau manusia itu tidak punya ghadab ya, syaitan enggak terlalu peduli pada kita itu. Syaitan itu iri kepada kita karena kita punya ghadab tapi bisa mengendalikan itu. Itu kita punya syahwat tapi kita bisa mengendalikan, itu yang bikin iri setan. Karena setan itu inginnya manusia punya ghadab, punya syahwat tapi out of control, udah nggak kebablasan. Itu yang disukai setan. Kalau kita nggak punya syahwat, nggak punya ghadab, setan juga nggak tertarik. Ngapain dia iri kepada orang yang tidak punya ghadab, tidak punya syahwat? Itu kan kayak orang yang impoten itu. Ngapain iri orang sudah, artinya kan orang yang sudah nggak punya ghadab, tidak punya syahwat, itu artinya
orang yang tidak menarik untuk digoda itu, karena dia sudah kayak ya kayak zombie. Itu kan zombie itu, kayak mayat hidup, nggak punya semangat, nggak punya syahwat, nggak punya ghadab, ngapain? Udah nggak, setan nggak peduli itu, nggak tertarik untuk menggoda orang seperti itu. Yang bikin setan iri itu orang punya ghadab, orang punya syahwat, tapi bisa mengendalikan itu. Ya kadang-kadang lepas juga, tapi tetap bisa kembali itu. Fadallah, maka menggoda setan itu hu kepada orang ini bihablil hururi, dengan tali berupa apa ya, ketertipuan ya, ketertipuan itu. Jadi setan itu iri kepada orang yang punya ghadab, punya syahwat, tapi bisa mengendalikan. Kalau enggak punya ghadab, enggak tertarik setan pada orang kayak gitu, biarin aja. Karena ini bukan ancaman ya. Dia bukan sesuatu yang potensial menimbulkan ancaman kepada dia. Ya kalau sama lah, kalau jenengan misalnya jenengan lagi balapan atau kompetisi dengan lawan sampean gitu. Terus lawan sampean ini sudah enggak punya semangat lagi untuk berkompetisi, sampean enggak tertarik lagi. Ngapain saya kompetisi dengan orang yang sudah enggak punya semangat hidup itu? Jenengan tertarik kompetisi dengan orang yang punya semangat berkompetisi, punya ghadab, punya syahwat ya. Cuma dia bisa mengendalikan ghadabnya. Ah itu yang bahaya. Orang kalau punya ghadab tapi bisa mengendalikan ghadabnya itu bahaya. Dalam pengertian dia punya potensi untuk sukses besar. Dia akan potensial menjadi kompetitor kita. Karena dia punya ghadab, punya api kemarahan, tapi dikendalikan kemarahannya itu. Karena kesuksesan itu berasal dari kemarahan yang bisa di-manage, bisa dikelola. Api kemarahan yang bisa dikelola itu sumber keberhasilan semua bangsa-bangsa besar di dunia ini. Karena kalau nggak ada api kemarahan ya nggak ada drive, ya nggak ada dorongan untuk maju itu ya. Wa arji'u, dan kembali aku ila hadithin alaini, kepada hadith mengenai atau pembicaraan mengenai soal dua sandal tadi itu. Kita kembali kepada sandal lagi. Fa aqulu, maka mengatakan aku, zahiru khalinna alaini, zahirnya mencopot dua sandal, minhu, dari apa itu, dari Nabi Musa ya, atau dari Nabi Musa atau dari hadithun na'alain juga bisa. Munabbihun adalah memperingatkan, ala tarkil kaunaini, untuk meninggalkan dua alam. Jadi mencopot sandal itu secara lahiriah diperintahkan, tapi itu hanya isyarat sebetulnya. Isyarat kepada makna dibaliknya, yaitu apa? Kamu itu mencopot sandal, tapi tidak mencopot sandal tok maknanya itu, tapi adalah melepaskan diri dari ikatan kepada dunia, kepada akhirat ya, dan kembali kepada Allah, murni kepada Allah saja. Fal mithalu, maka perlambang. Nah, kita kembali kepada teori perlambang. Ini kita kembali kepada ajarannya Al-Ghazali mengenai perlambang ya. Fal mithalu, maka perlambang, fi dzahiri, di dalam makna lahirnya hakun itu benar ya. Makna lahir enggak diingkari. Wa ada'uhu, dan sampainya misal tadi itu membawanya zohir atau makna zohir itu ila sirri, kepada makna kebatin ya, kepada rahasia al-batini yang batin, haqiqatun adalah hakikat. Jadi ada hak, ada hakikat. Nah, ini dua kata yang mirip tapi maknanya beda. Jadi makna zohir, perlambang itu kan sesuatu yang zohir kan. Misalnya perlambang berupa dalam surat An-Nur itu kaca, lampu, ceruk ya, api, cahaya, itu semua kan sesuatu perlambang-perlambang yang zohir. Perlambang itu dari segi zohirnya hak, benar, tidak keliru ya, benar. Tetapi makna di batin, di baliknya itu adalah hakikatnya. Jadi ada hak, ada hakikat. Wah, keren kan? Jadi ada hak, ada hakikat. Hak penting, hakikat lebih penting lagi.
Tapi jangan mengejar hakikat tok meninggalkan haknya, enggak bisa. Walikulli hakin, dan bagi segala yang benar hakikatun ada hakikatnya. Ya, ada kesejatian di balik yang hak itu. Wa ahlu hadzal tanbihi, dan orang-orang yang mengerti tentang peringatan ini, humul ladzina, adalah orang-orang balaghu, yang sampai orang-orang ini darajata zujajati, derajat zujaja, kaca ya. Dalam surat An-Nur itu kan ada perlambang berupa kaca. Allahu nurus samawati wal ardh, Allah itu cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi, perlambang atau apa, metafor atau contohnya, perlambangnya cahaya Allah itu kamishkatin, seperti ceruk. Ceruk itu adalah tempat menaruh teplok, lampu tradisional itu ya, teplok. Sekarang udah gak ada itu ya. Teplok itu ditaruh di tempat namanya ceruk itu, tempat menaruh, tempat berupa cekungan dalam tembok untuk menaruh lampu tradisional, teplok itu, sentir ya. Cahaya Allah itu seperti ceruk cahaya itu, ceruk tempat lampu ditaruh. Kamishkatin fiha misbah, ya, di dalam ceruk itu ada lampu, ada lampu teplok itu ya. Fiha misbah, al misbahu fi zujaja, lampu itu adalah tempatnya di dalam kaca. Lampu itu kan berupa api yang menyala di dalam lampu itu dia ditaruh di dalam kaca itu. Nah, orang yang sudah sampai kepada makna hakikat itu orang yang makomnya, derajatnya itu sudah sampai kepada kaca ini, darajatuz zujaja ya. Kama saya itu sebagaimana akan datang makna zujaja, jadi makna kaca nanti itu insyaallah azza wa jalla dalam keterangan berikutnya nanti. Li'annal khayala, karena sesungguhnya khayal itu artinya, nanti saya terangkan, khayal, fantasi ya. Alladzi min tinati, yang dari lempungnya, dari tanah liatnya, khayal yuttakhadhu, diambil, al-mithalu, contoh atau perlambang ya. Itu solbun, sesuatu yang solid, yang pejal. Solid itu kayak ya, kayak benda yang keras itu, bukan empuk ya, yang pejal. Kathifun, yang tebal, bukan transparan kayak kaca, tapi kathifun itu dalam bahasa Inggris opaque ya. Opaque itu sesuatu yang enggak tembus pandang, enggak transparan. Kayak ya, kayak gelas yang tidak transparan itu ya. Yang kalau ditembus cahayanya mental, itu namanya kathifun. Yahjubu, yang menghalangi ya, khayal ini, al asrara, rahasia-rahasia batin ya. Wa yahulu, dan menghalangi al khayal ini, bainaka, antara engkau, wa bainal anwari, dan di antara cahaya-cahaya. Walakin idza safa, tetapi juga bersih khayal ini, hatta sara, sehingga menjadi ya khayal ini, kazujaji, seperti kaca as-safi yang bersih ya. Sara, maka jadilah khayal ini, ghairu hailin, tidak akan menghalang, anil anwari, dari cahaya-cahaya. Bal sara, sebaliknya jadilah khayal ini, ma'adhalika, beserta tadi itu. Memang dia memang berupa sesuatu yang solid, yang kathif, yang tidak transparan, yang butek ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu. Itu walaupun begitu, dia muadzian, dia bisa menyampaikan, membawa lil anwari, kepada cahaya-cahaya. Wa ma balsara, bahkan menjadi khayal tadi itu, ma'adhalika, bersama itu semua, hafidhon, menjaga, merawat lil anwari, dari cahaya-cahaya, anil intifai, dari mati. Karena kalau lampu itu enggak ada kacanya, mati dia, ketera angin, terkena hembusan angin. Jadi kaca itu fungsinya adalah menjaga api supaya tidak mati ya. Biawasifi arriyahi, dengan hembusan angin-angin ya, mati karena hembusan angin itu. Wasata'ati, dan akan datang kepadamu, kisatu zujajati, keterangan atau kisah mengenai kaca, perlambang kaca dalam Al-Qur'an, insyaallah azza wa jalla. Jadi artinya begini,
di dalam diri, jadi orang yang sudah sampai kepada pemahaman yang hakiki, ke makna batin ya, orang yang tidak meninggalkan makna yang zahir, yang hak, tapi sampai kepada makna batin, itu orang yang derajatnya adalah seperti derajat kaca dalam perlambang kaca dalam surat An-Nur itu. Kenapa demikian? Karena begini, jadi di sini Al-Ghazali memakai istilah al-khayal, ya. Al-khayal sudah saya terangkan berkali-kali. Al-khayal itu istilah filsafat dalam filsafat Islam yang dikenalkan oleh Ibn Sina. Ya. Ini teori pengetahuan dalam filsafat Islam yang dikenalkan oleh Ibn Sina dan para filosof Muslim yang lain. Jadi manusia itu proses pengetahuannya itu pengen begini kan. Jadi dengan ini kalau misalnya melihat sesuatu pulpen ini ya, pulpen warna merah ini. Di depan mata kita lihat, ya kita lihat pulpen ini. Begitu pulpen ini kita singkirkan dari muka kita. Memang ballpoint ini tidak ada di depan mata kita. Tetapi gambar ballpoint ini itu tercetak dalam khayal kita. Di dalam memori kita. Jadi khayal itu adalah tempat pertama di dalam pikiran kita yang gunanya adalah untuk menyimpan semua hal-hal yang kita lihat, yang kita indera, kita dengar, kita baui, kita cecap, kita sentuh, kita lihat, dan seterusnya. Jadi seluruh data-data yang diperoleh melalui indera itu kemudian dimasukkan dalam satu apa ya, kolam gitu atau gudang. Nah, gudang penyimpanan itu di dalam filsafat Islam disebut dengan khayal. Khayal di sini bukan artinya khayal dalam bahasa Jawa, itu enggak. Khayal itu artinya adalah sesuatu untuk menyimpan data-data primer. Nah, setelah data-data yang berasal dari indera itu disimpan di khayal, tadi itu kita lihat apa tercetak dalam memori kita. Nah, nanti setelah itu akan diolah. Berikutnya ada processing. Jadi cara kerja akal manusia itu agak mirip komputer gitu. Data disimpan, setelah itu disimpan diolah. Diolah ya. Diolah melalui beberapa kekuatan atau apa ya, kekuatan-kekuatan mental yang ada pada diri kita. Misalnya kekuatan berupa penalaran, logika. Nah, logika itu adalah salah satu kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada kita untuk mengolah data-data tadi itu. Ya. Diolah. Ada kekuatan namanya kekuatan batin, rohani. Itu juga untuk mengolah sesuatu yang berasal dari khayal ini. Ya. Nah, khayal itu adalah sesuatu, jadi khayal itu ibarat kaca. Nah, kaca itu, apa ciri kaca itu? Ciri kaca itu dia berupa benda yang solid. Solid itu artinya bukan cair itu ya, solid itu ya pejal, solid ya. Karena kalau air tidak bisa menjadi sarana untuk menahan supaya api tidak mati karena mati apa api lampu tadi itu supaya tidak mati karena terhembus angin ya. Jadi lampu itu bisa hidup itu karena dilindungi oleh kaca dari hembusan angin. Cuma lampu ini apinya itu walaupun dia dilindungi oleh sesuatu yang solid berupa kaca itu, tapi dia tidak, lampu ini atau api ini tidak terhalang oleh kaca. Karena apa? Karena kacanya bersih. Jadi kaca ini kan ada dua, ada kaca yang bersih, ada kaca yang kotor. Kalau kotor, ya memang apinya tidak mati, tapi cahayanya tidak keluar. Jadi kalau mau diterjemahkan secara gampangnya begitu. Orang itu kalau hanya berpegang kepada makna syariat saja, itu adalah seperti lampu, tapi lampu ini tidak mati apinya, cuma cahayanya tidak kelihatan karena kotor. Jadi kaca cuma kaca kotor.
Nah, kalau orang itu kebatinan murni, itu seperti api tapi enggak ada kacanya. Rentan kalau ada angin, mati dia. Jadi yang menjaga api itu supaya tidak mati. Ini perlambang lampu ini keren banget. Diterangkan oleh nanti diterangkan dalam bagian berikutnya, tapi di sini sudah dikasih spoiler ini ya. Jadi lampu itu syaratnya pertama supaya dia jadi lampu. Tapi ini kita lampu anu loh ya, jangan lampu listrik ya. Ini lampu zaman saya kecil dulu, lampu teplok itu loh ya. Ini kalau yang anak milenial nggak pernah tahu ini. Ini contoh orang-orang jadul semua. Ini generasi kolonial ini. Jadi lampu teplok itu apinya bermanfaat kalau ada kacanya. Kenapa? Karena kaca ini melindungi supaya angin tidak menghembus dan mematikan api itu. Nah, orang yang tidak percaya kepada syariat, hanya kepada hakikat, itu seperti lampu yang nggak ada kacanya. Begitu ada angin, mati dia. Orang yang percaya syariat, tidak percaya kepada makna batin, ya, yang hanya memahami sesuatu secara lahiriah saja, itu seperti lampu, ada kacanya, apinya tidak mati, tapi apinya tidak berguna. Kenapa? Karena cahayanya tidak bisa menyinari sekitarnya gara-gara kacanya kotor. Itu adalah perlambang untuk orang yang percaya makna lahir, tapi tidak percaya makna batin. Orang yang sempurna, yang sampai kepada makom zujajah, makom kaca adalah orang yang lampu, ada kacanya, lampunya sering dibersihkan, sehingga bersih, sehingga apinya itu bisa menyinari sekitarnya itu. Itulah orang yang sempurna, al-insanul kamil, di dalam ajaran Mishkatul Anwar itu begitu. Orang yang tidak melupakan jasadnya, tapi juga tidak melupakan rohaninya. Orang yang percaya kaca penting, tetapi juga kaca tidak dibiarkan kotor, dibersihkan. Itu namanya manusia yang sempurna. Fa'alam, maka saya akan baca sampai akhir ya, sampai ini sudah tinggal sedikit. Fa'alam, maka ketahuilah annal alam, sesungguhnya alam al-kathifa yang tebal, yang tidak transparan itu ya, yang tidak tembus pandang, al-khayaliyah yang berupa khayal, yang bersifat khayal, fantasi, dalam pengertian tadi itu ya, asufliyah yang bersifat di bawah, ini alam materi, ini alam syahadah, sara menjadilah alam ini fi haqqil anbiya'i, di dalam haknya, dalam konteks para nabi-nabi, zujajatan menjadi kaca. Jadi alam lahir ini kaca yang tembus pandang sampai ke alam akhirat. Itu kalau nabi-nabi atau para wali-wali atau para pewaris nabi, para ulama ya. Wa mishkatan, dan menjadi ceruk ya, lil anwari, bagi cahaya-cahaya. Inilah kitab Mishkatul Anwar. Wa misfatan, dan jadi tempat apa ya, pembersihan, lil anwari, lil asrori, kepada rahasia-rahasia. Menjadi tempat penyulingan atau apa ya, ngayak menapis ya, lil asrori, kepada rahasia-rahasia. Wa marqatan, dan tangga untuk naik, ilal alamil a'la, kepada alam yang di atas. Wa bihadza, dan dengan inilah, yu'rafi, diketahui, annal mithala, sesungguhnya perlambang, az-zahira yang zahir, yang makna lahir itu hakun adalah hak, wa wara'ahu, dan sesungguhnya dibalik, dan dibaliknya yang zahir ini sirrun, ada rahasia. Wakis, dan kiaskan dan analogikanlah ala hadza, kepada contoh ini, an-naru, api ya, perlambang berupa api dalam Al-Qur'an, wa turu, dan gunung Tur, wa ghairahuma, dan perlambang-perlambang yang selain keduanya ini. Inilah kita sudah sampai kepada inti kitab Mishkatul Anwar, tapi baru di bagian awalnya, kita belum masuk ke rumahnya ini, baru di pintunya ini. Inilah intinya kitab Mishkatul Anwar di sini, ya. Ini di sini. Sekian ngaji Mishkat malam ini, semoga kita mendapatkan pencerahan batin dan pencerahan intelektual ya, melalui keterangan yang
keren pada malam hari ini. Dan mari kita tutup seperti biasa dengan bacaan selawat tibbul qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih teman-teman yang